Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saat ini kita berada di kawasan wisata Waduk Cengklik, guys. Ya, saat ini kita akan jelajah wisata ke Waduk Cengklik Park, guys. Oke, langsung aja kita ke sana, guys. Kebetulan sepeda kita parkirkan di area Waduk Cengkliknya, guys. Ya, hari ini kebetulan hari Minggu, guys. Situasinya lumayan ramai pengunjungnya. Banyak bis-bis yang sudah datang dan memadati tempat ini, guys. Ya, dan saat ini kita sudah sampai di pintu dari Waduk Cengklik Park. Nah, ini guys. Ya, langsung aja kita akan cari tiketnya. Tiketnya seperti ini di sini, guys. Ya, ini loket tiketnya di sini, guys. Ya, meskipun dekat dari rumah, kita baru pertama kali datang ke sini, guys. Satu. Ya, ini adalah suasana, guys. Kita sudah berada di dalamnya, guys. Ya, hari ini lumayan ramai pengunjungnya, guys. Ya, kita sepi-sepi di sebelah kiri kita ini, guys. Patung-patung binatang, guys, yang ukurannya sangat besar, guys. Salah satu yang menarik adalah ini, guys, ada hewan purba yang ukurannya sangat besar, guys. Nah, ini, guys, namanya apa ini? Tidak tahu, guys. Tirek atau apa, guys? Ini bisa bergerak, guys. Nah, ini ukurannya kita perkirakan sekitar 5 meter, guys, dari kepala sampai ekornya, guys. Sekitar 5 meteran, guys. Nah, ini kepalanya bisa gerak-gerak, guys. Nah, ini gerak-gerak sendiri, guys. Bisa menyebel dari depan, guys, wajahnya seperti ini, guys.
Amet ya. Dari yang kanan dulu guys, ya di sini ada kereta api guys. Enggak ada ya. Kurang ya. Ya, di sini ada restorannya, guys. Besar sekali, guys. Ya, dan di sini ada kolam renang, guys. Pemandangan dari kolam ini lumayan bagus sekali. Thank you.
atas ini ada apa ya? Ya, soalnya baru pertama kali juga kita datang ke sini, guys. Jadi agak bingung harus sebel-sebel yang mana enggak tahu. Pokoknya seluruhnya kita akan sepil, guys. Ada apa aja di sini? Oh, ternyata ada permainan. Oh, ternyata ada permainan porotan, guys. Anak nyelorot gak ada otak, guys. Ya, beginilah, guys, suasana dari Waduk Cengklek Park, guys. Ini ada jalan lagi, guys. Apa isinya ya? Kampung Salju, guys. Nah, di sini ada Kampung Salju, guys. Ya, kita akan coba lihat-lihat di sini, guys. Kanan ini ada patung-patungnya, guys. Terbuat dari keramik ini, guys. Ya, ini adalah teko, guys. Patung teko, guys. Miniatur, guys. Dan di sini ada dua malaikat, guys. Menara Pisa, guys. Ya, di depan ini adalah miniatur patung Liberty, guys. Ya, sekalian kita informasikan untuk tiket masuknya seharga 25.000, guys, untuk edisi minggu, guys. Sedangkan untuk hari biasa sebesar 20.000. Ya, di depan ini seperti kadal raksasa, guys. Ya, kalau ini nggak mau gerak, guys. Harus disentuh mungkin, guys. Ya, harus sentuh dulu, guys. Oh, ya, udah gerak, guys. Harus disentuh dulu, guys.
kalau nggak season tuh nggak mau gerak guys. Ini juga kalau nggak di situ nggak mau gerak guys.